Pernikahan Laudia Cynthia Bella dengan Engku Emran masih terus mendapat banyak sorotan dari netizen. Ada yang mengucapkan selamat dan berkomentar positif karena kisah cinta mereka akhirnya berujung pada kebahagiaan, namun ada pula yang memberikan komentar negatif. Salah satunya mengenai riasan wajah yang digunakan Bella di hari bahagianya itu. Banyak yang menilai bahwa make up yang Bella kenakan terlalu gelap sehingga tidak memancarkan aura kecantikan dan kebahagiaan. Beragam komentar tersebut ternyata menyulut reaksi fashion designer ternama Ivan Gunawan. Lantas, bagaimana tanggapan Ivan Gunawan soal make up Bella yang ramai jadi perbincangan netizen? Kalau menurut aku gini ya, setiap orang itu punya keinginan dalam merancang sebuah perkawinan gitu kan. Jadi kalau misalnya kemarin banyak sekali netizen yang berkomentar tentang makeupnya, menurut aku mereka yang komentar mereka nggak punya kompetensi untuk mengkritisi gitu, karena mereka bukan makeup artist. Menurut aku makeupnya bagus, mungkin terlihat gelap karena kan yang namanya orang pesta semua pada pengen foto ya kan, dan itu foto mungkin yang pas makeupnya gelap ya karena memang kondisinya lagi gelap mungkin bisa, apa yang motret handphonenya jelek mungkin bisa. Menurut pria yang akrab disapa Igun itu, Bella terlihat cantik dengan make up yang dikenakannya, lebih lagi dengan gaun pengantin yang dikenakan Bella. Meski menurutnya sederhana, namun Bella terlihat begitu anggun dan cantik di hari bahagianya itu. Ya menurut aku, kesalahannya bukan kesalahan pada make up, tapi kesalahannya memang ya orang kan, kayak aku lagi wawancara kan orang bebas memotret dari sisi mana aja. Ada yang aku dari depan kelihatan bagus, ada yang dari samping kelihatan jelek gitu. Bajunya cantik, sederhana.